fil uluhiyah di dalam ketuhanan sendiri. Para ulama membahas bahwa Allah ini satu. Satu ini dalam tiga perkara. Perkara pertama bahwa Allah satu pada zat-Nya. Perkara yang kedua bahwa Allah itu satu pada sifat-Nya. Dan yang ketiga bahwa Allah itu satu pada perbuatan-Nya. Maksud satu pada zat-Nya ini maha suci, mustahil Allah Ta'ala itu pertama terbagi-bagi awak sidin, jad sidin. Kita ibarat kita manusia ini mustahil sidin itu model kayak kita. Walaupun kita ini seikung, kita ini kan seikung, tapi ada tangan satu, ada batis dua, ada pusat tiga, ada lingkungan empat, satu tapi padahal banyak jusuh-jusuhnya, ada kepala, ada mata. Maka kita ini walaupun seikung satu tapi berjusuh-jusuh. Atau contoh yang lain, misalnya limping sebiji satu dua, iris-iris limping itu lah dibagi orang berempat awam misalnya. Memang sabatannya salimping kan sepuluh, tapi mun dibagi-bagi awam, nah maka zat Allah mustahil makanya itu berbagi-bagi minta. Nah maka satu zat Allah mustahil berbagi-bagi makanya sifat makhluk ini, makanya zatnya makhluk. Yang kedua, pemahaman satu zat Allah atau Esa ini adalah mustahil Allah Ta'ala itu berbilang ada seperti kayak Allah, ada yang selain Allah yang model kayak Allah. Nah itu mustahil juga. Jadi Esa pada zat Allah menafiakan dua kam, dalam istilah tauhid itu dua kam. Ada kam muttasil, ada kam munfasil. Arti muttasil itu satu jiwa, kalau dibagi-bagi. Nah maka dia Allah mustahil kaya itu. Namun satu kalau dibagi-bagi itu adalah sifat makhluk, sifat dari jad makhluk ini. Satu kalau bertatap-tatap ibadipun orang mustahil juga Allah ini ada yang sama seperti sidin. Kalau ada yang sama seperti sidin, berarti Allah ada jadi satu lagi. Ada pas benar ya Allah pula. Kehebatannya sama, jadinya sama. Nah maka apabila kita mengatakan annahu ta'ala wahidun, bahwasanya Allah Ta'ala itu satu, maka di sini menafiakan dua yang mustahil bagi Allah. Pertama, Allah ada sama nangka yang makhluk kawat dan sidin bertatap-tatap bentuk. Imbah itu Allah ini mustahil ada yang sama nangka yang sidin, sehingga jadi berbilang dua misalnya Tuhan. Nah maka itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka di sini dikatakan wa annahu ta'ala wahidun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu. La syarikalah ada yang disiplin. Nah, pertama satu atau esa pada zat sidin. Itu maksudnya penjelasannya. Sedangkan esa atau satu pada sifat-sifat sidin. Nah, sidin ini misalnya Allah Tuhan kita ini nah, berisi sifat kudrat. Kudrat Allah ini satu, kada dua, kada tiga. Allah sidin berisi sifat sama mendengar. Nah mendengarnya Allah ini satu, ada dua, ada tiga. Allah misalnya berisi sifat melihat. Nah penglihatan sidin ini pun satu, ada dua, ada tiga. Itu yang dimaksud esa pada sifat. Nah,
bisa ada sifat. Nah yang ketiga, bintangan mana Allah Ta'ala itu satu? Ada dasar samaannya nih. Selain pada zatnya, selain pada sifatnya, Allah itu pun ada dasar samaannya, tetap satu pada perbuatan. Maksud pada perbuatan bahwa Allah Ta'ala itu satu, maksudnya ada yang lain dari Allah yang kawal bagaimana. Itu yang dimaksud satu pada perbuatan. Wannahu Ta'ala wahidun, yakini sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu. Satu apa? Satu pada zatnya, menampilkan dua macam tadi yang sebagai sifat makhluk. Satu pada sifat-sifatnya, sisi kudrat satu, sisi iradat satu, sisi sama satu, ada dua, ada tiga. Nah imbah itu pula satu pada perbuatan. Jadi perbuatan sidat ini maksud satu itu apa? Ada yang lain di alam semesta ini yang berbuat melainkan hanya sidat. Maksudnya ada yang sanggup berulah di alam semesta ini melainkan hanya sidat. Itu yang dimaksud wa annahu ta'ala wahidun. Nah sekarang Allah itu sudah kita yakini sidin itu satu. Satu pada zatnya, satu pada sifatnya, satu pada perbuatannya. Di alam semesta ada yang bayi sigawian melainkan hanya sidin. Kenapa hanya sidin yang bagawi? Nah, kita disuruh berpikir, kenapa hanya sidin yang bagawi? Kan kita sudah disuruh tadi meyakini bahwa sidin itu satu. Satu bintang mana tadi ya? Tiga ya Allah. Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Nah, lalu maksud pada perbuatannya apa? Ada di alam semesta ini yang bagawi kecuali hanya sidin. Sidin bang yang bagawi. Itu maksud satu beratnya. Sidin bang yang bagawi. Ya boleh di masa banjarnya nih. Sidin bang yang bagawi. Nah, apabila sidin bang yang bagawi, kita pun disuruh memikirkan. Sampai ini ya, nah kalau idrak begitu. Nah amun sidin pang yang hanya bagawi, tanda-tanda kita kenapa bisa kayak itu. Amun lain dari sidin kada bagawi, hanya sidin yang bagawi, kenapa bisa kayak itu. Nah maka dijawab oleh para ulama, kita disuruh berpikir bang. Ternyata hanya sidin yang bagawi disebabkan alasannya adalah hanya sidin yang mampu. Karena hanya sidin yang mampu. Maksud hanya sidin yang mampu apa? Hanya sidin yang berisi sifat kudrat. Hanya sidin yang berisi sifat iradat. Hanya sidin yang berisi sifat ilmu. Hanya sidin yang berisi sifat hayat. Nah itu maksudnya. Maka sifat-sifat itu kita sebut saja dengan satu kalimat perwakilan ujar kita hanya sidin yang berisi kemampuan. Nah, kenapa hanya sidin yang bagawi satu-satunya? Jawabannya, karena hanya sidin yang berisi sifat kemampuan. Apa kan kemampuan ujar? Kawat. Kawat tuh ya mampu. Mampu tuh ya kawat. Apa kawat tadi ya? Mampu. Nah, mampu kawat. Bisa kita, nah, bisa, mampu, hawa itu sifat. Sifat. Sifat itu mau dirinci. Iradat, ilmu, ayat mau dirinci. Nah, berarti hanya sidin yang kawat. Oh, anjir, right? Amun hanya sidin yang kawat, berarti hanya sidin yang kawat. Pegawai maksudnya. Nah, berarti masuk akal. Nah, sekarang timbul ulang pemahaman. Apabila hanya sidin yang kawat, apabila hanya sidin yang kawat di alam semesta ini, nah hanya sidin yang mampu, hanya kawat, maka alam semesta ini adalah hanya mengisahkan filmnya ini, hanya mengisahkan tentang sidin sebenarnya. Nah, hanya mengisahkan kisah tentang sidin. Sebab hanya sidin yang kawat. Jadi bila kita paham bahwa hanya sidin yang mampu, bila kita melihat ke bawah, yang sidin. Bila melihat ke atas, kisah sidin. Nah,
yang melihat ke bawah itu maksudnya hadada yang baik segawian melainkan hanya Allah. Yang lain kada begawi, berarti satu-satunya yang begawi Allah. Nah, iyalah pegarangnya. Karena sinpang yang hanya satu-satunya mampu, yang sebuah hidung tadi nih, satu-satunya mampu. Mampu itu kenapa-napa dirinci, nah, kalau hanya sidin satu-satunya mampu, berarti hanya sidin yang mengisi kisah di dalam semesta ini. Hanya sidin yang berisi, cara ibaratkan itu riwayat hidup lah, biografi di alam semesta ini. Maka alam semesta ini manakit tentang sidin, mengisahkan tentang sidin. Yalah, kamu kita paham kalau sidin hanya sidin yang mampu. Nah, maka maksud wa annahu ta'ala wahidun, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu, maksudnya yang kayak tadi perinciannya. Hanya sidin yang begawi, itulah yang dimaksud satu pada perbuatan. Hanya sidin yang kawat, itulah yang dimaksud satu pada sifat. Hanya sidin yang mengisi kisah di alam semesta, itulah yang dimaksud satu pada dadanya. Bahasa istilah yang sifat 20-nya, wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada dadanya. La syarikalah pada dada yang lain dari sidin, berisi tiga perkara tadi. Itu maksud la syarikalah. Kadada lain dari sidin yang ada sangat pegawi. Kadada yang lain dari sidin berisi kemampuan. Kadada yang lain dari sidin berisi kisah. Itu yang dimaksud la syarikalah. Nah maka amun paham nang kaya itu mengerti sudah, yakin sudah kita. Maka bila balik lihat disuruh kita melihat keesaan Allah pada segala tiap-tiap kejadian adanya. Melihat sesuatu terjadi, paham kita? Kita. Nah, kalau sampai sambat, yang penting paham. Ya, sambat, paham kan yang kada juga. Nah, kada perlu disambat, imbah paham, kuing, yang sudah. Asal jangan kuing sorangan. Ya Allah. Asal tadi perinciannya paham, kamu kada kegoreng. Enggak goreng udah paham. Nah, artis wahidun la syarikalah. Wahidun la syarikalah. Guru bahari bagaimana kekawanan sini. Betapi, tapi itu Yesus. Kupakan apa kala? Ditangguhi, siapa nih jatai. Dini. Ini baru tapi pulang dikira lain sampai kos ini udin juga sama, kalau nggak bilang. Jadi sama aja pada lawahidun lasyarikalah. Nah itu, kemana aja kita ujian orang hari maningau tuh berlihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Yang dilihat itu hanya satu perbuatan Allah. Nah, berbiji. Lalu berbuka mata, apa yang dilihat? Kadada yang lain itu syaratnya la syarikalah. Kadada yang lain, bapak siapa? Wah itu, itu juga. Maksudnya, seluruhnya ini adalah menceritakan tentang kebaikan Allah. Menceritakan tentang kebaikan Allah. Itu adabnya. Kebaikan Allah. Jadi misalnya ada petakun. Ya kita tentu wae juga orangnya. Lalu ujar orang yang ketakun ini siapa? Oh, kebaikan Allah. Di situ ada kebaikan Allah. Di sini ada kebaikan Allah. Di mana-mana ada kebaikan Allah. Maka bila kita melihat mata ke mana-mana aja, pandang penglihatan mata ini nah, kadada yang dilihat kecuali hanya yang ada kebaikan. Nah itu yang dimaksud wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Jadi jika kita melihat lampu menyala tarang, namun kada tarang pada kadar, tarang tua, tapi kita paham kebaikan Allah di kita.
angin berputar kebaikan Allah di kita. Hati kita memandang bahwa berputarnya kipas angin yang menimbulkan dingin ini kebaikan Allah, bukan berlian kipas angin. Kenapa? Karena kipas angin pertama ada berisi kemampuan. Kenapa tarang yang tarang menjadi kebaikan bagi kita? Gawian lampu kan? Kenapa garam bukan gawian lampu? Karena lampu ini lain Tuhan. Apabila lain Tuhan, ada berisi kemampuan. Nah, maka melihat tarang, oh kebaikan pian, warna. Melihat kebaikan Allah, bahasa Arab itu ba'ayna matu wadu wa tamma'ujuhullah. Kemanapun kita memandang, melihat, di situ nampak kebaikan Allah. Setelah kita yakin tadi, satu pada perbuatan, satu pada sifat, satu pada tadi. Setelah paham itu, jadi yang dilihat ini hanya kebaikan Allah. La syarikalah, dan baik ada kebaikan ini ampun yang lain. Nah, ampun yang lain. Ulahkan mah kopi ya. Orang gini ini. Mau ulahkan nah, ini sayang banget laki. Oh Allah, sambil bernyanyi laki ku gitu. Jadi gini ini kalau sayang banget laki ku ya. Nah, bini ini paham bertauhid juga. Nah, mau ulahkan nah, ada laki ini paham bertauhid itu sama-sama wali kedua kawin. Ada anak wali kutub lah. Nah jadi datang murah kan bini ini kopi laki ini paham yang datang ini sebenarnya kebaikan Allah. Maka orang yang paham dan mengerti bahwa yang ada hanya kebaikan Allah, hatinya cenderung memuji lawan Allah. Pasti sudah nama itu kada mau kada, karena kita ini terpenjara oleh jasa orang, terikat oleh jasa orang. Makin orang itu berisi kebaikan, banyak menjulung kebaikan lawan kita, kita tuh cenderung akhirnya mencintai orang itu. Mailul qalbi, kecenderungan hati kita ini mencintai orang yang berbuat baik lawan kita. Nah sekarang kebaikan ini ampun siapa? Ampun Allah. Makin kita menggenang yang ada di kebaikan Allah, timbullah setitik cinta lawan Allah. Melihat pulang danyo kebaikan Allah, setitik cinta lawan Allah, dua titik sudah. Nah, berpandir nyaman kebaikan Allah, timbul kurang cinta lawan Allah, tiga titik sudah. Walaupun tunggal titikan, akhirnya ya kayak limpin untuk titiknya bagaimana. Nah, maka cinta ini ada kau dianggap sepele juga, ada kau dianggap remeh. Cinta lawan Allah ini makin berkenal, nang kayak api. Akhirnya membakar dari ujung rambut kita sampai ujung batis kita, terbakar oleh cinta Allah. Nah, maka jangan heran kita orang yang sudah mencintai Allah dari ujung rambut sampai ujung batis, maksudnya bila ini bicara mir yang kelihatan itu hanya kebaikan Allah. Jangan heran kalau ini lagi asik-asiknya ditakuni di sini asik-asiknya. Kita unik matani pun siapa pun Allah. Nah, lalu kan ada betakun, namanya asik melihat Allah. Hadir seorang hadir. Nah, ada juga nanti itu jangan kita kira orang asik lawan Tuhan. Cuma asal muasalnya keyakinan dulu kita. Nah, keyakinan ini menumbuhkan kesadaran yakin. Apa garang yang diyakini? Tiga tadi. Wahdun la hanya tiap-tiap imbah kita yakin, paham, timbul kesadaran di hati. Kesadaran itu tinggal kita rancak-rancak aja, maandak di hati kesadaran tadi nih. Nah, maandak sadar ke hati, disebut yakdah. Ingat kita, ya Allah, nah sadarai. Bubuhan guru-guru bahari memadahkan cara supaya mudah memandang kebaikan Allah. Caranya Nabi akan kisah makhluk dulu, dihapus kisah makhluk dulu supaya nyaman kita melihat kisah Tuhan. Maksud kisah Tuhan ini kisah kebaikan Tuhan, maka dihapus kisah kebaikan makhluk
sebenarnya memang ternyata kisah habikan makhluknya, cuma kita ini sudah terbiasa rasa baik, rasa kawan terbiasa sudah rasa baik, rasa kawan, rasa mampu kita ini. Nah, karena terbiasa ini, maka caranya ada caranya. Yang ibaratnya itu pintu mana kita masuki dulu, menghapus kisah yang ada di diri kita. Tapi lah menghapusnya waktu kita berbuat baik, kita berubah di hati ada kesadaran. Apanya kita lain domian itu. Datang di mana kesadaran itu? Datang di keyakinan kita tadi. Kita kan yakin bahwa annahu wahidun yang bagawi hanya sidir, ya kan? La syarika lah lain pada sidir kada lebih isi gawian. Kenapa gara? Karena yang mampu hanya sidir, lain dari sidir kada ada besi kemampuan. Berarti yang ada ini hanya kisah sidir, lain dari sidir kada ada besi kisah. Nah, tentu keyakinan kita sudah hasil dari kita paham. Lalu kesadaran atas keyakinan itu diandak di dalam hati kita. Ini banyak ulang bangun kisahnya. Ya kalau wayah ada di hati, ingat sudah. Wayah kada ada di hati, ya gak pulang. Nah, mengandak ke hati kesadaran itu nah, apabila waktu berubah baik, berubah. Nah, makanya kalimat la ilaha illallah dalam nawak mengurangi kayak gunting ya Allah, itu fungsinya menata kisah diri kita. Nah, kita tata kalau dia menjadi gunting aja ya Allah. Lain maksudnya lain jomianku ambil pulang bangku bangku pulang kenalin jomianku paham sudah biar itu tuh kita nyata akan di hati kita nih setelah kita yakin dan paham tadi. Nah betul pulang ada pulang sembahyang paham paham macam lain jomianku cuman ini kata-kata hati dulu jangan diucapkan di mulut dong. Ini saya mulai bangun guling sampai ya ke masjid. Bingung yang gini melihat apa ini? Aku coba yang bimbing boleh bimbing bu. Lalu boleh ke masjid pernah ambil ke sapu anak ke sebuah halaman ni. Maka besar bujur, dasar bujur menghitung makanya. Nah cuma jangan dilupakan hati aja menyadari. Supaya hati menyadari, marah dulu hati ini berkata-kata kayak itu. Hati yang berkata-kata. Sebab kata-kata yang mengucapkan di dalam hati akhirnya dari menjadi sebuah kesadaran yang mantap. Ya gak mau juga, gak mau ucap juga. Cepatkan aja, cuma gimit-gimitnya. Gimit-gimit ya kita. Jangan terlalu nyaring. Nah, mau terlalu nyaring terlalu jadi fitnah kita. Nah, lain-lain. Itu caranya. Karena bila bujur-bujur kita lain dari yang bujur nah. Bila kita dipilih Tuhan hendak dijadikan kekasihnya, diuji sini. Amun kada ada ujian, berarti kita lain yang akan dijadikan kekasih sini. Berarti mukmin biasa aja nanti. Ini orang lagi di atas mukmin. Mukmin itu sudah percaya selesai sudah. Mukmin kan itu beribadah. Kita percaya Allah Tuhan dah. Percaya aku ya. Selesai kan? Sini tuh sih satu aja lah ya. Memang menghantar di atas mukmin. Nah, ada gawian hati bertambah selain mengerjakan perintah Allah. Ada gawian hati bertambah. Apa itu? Memasang kesadaran yang diyakininya tadi. Waktunya beramal baik, dipasangnya kesadaran itu. Nah, lain gawian itu. Sudah tuntung sesaku segala macam ini berapa sekian memang ada. Laki-laki lah, kok juga kan bapak rumah tangga lah baik. Bahasa sapu berapa segala macam tong-tong nindo lalu pian kagawian ya ibarat ajar misalnya kesahulahan barang ajar ya Allah nah ada ibarat ada yang gawai di pasar Pak Asar ah wow anggap lama ajar misalnya kan kesahulahan sampai kesahulahan masuk pian ke kelas ngajar nah kesadaran tetap ada nah sekarang ternyata narannya ngajar gubernur sekalinya kada orang gaji digaji hai cuma kainah sebulan 30 hari aja dulu kada digaji kurang dulu
kemudian orang yang hendak dijadikan kekasih Tuhan. Kita tuh sudah mengakui dan menyadari lain gawian kok. Berarti bila lain gawian, lain berarti gawian orang. Berarti kalau ini gawian orang, berarti kita kada bagawi. Amun kita kada bagawi, layaklah digaji. Ada lewat. Kada bagawi. Yang bagawi orang seorang menganggur aja, maulah kita gaji. Nah, ya Tuhan, yang nyawa dasar bujur menyadari mengapa lain gawian nyawa. Lu sebenarnya unjuk rasa, nah berarti wala kita nih. Kalau untuk kita unjuk rasa nggak kalinya, berarti kan jadi wali orang nih. Nah itu ujian. Amun bujur kita menganggap ini lain gawian, kita kada minta upah lawan siapapun. Apabila orang mau upah, itu lain perkara. Mun kita minta upah kada. Apabila ternyata orang mau upah, itu kemurahan Allah. Yang ada di gawian Allah, pertolongan Allah, kebaikan sidin. Ternyata sidin mau upah pulang, maka ini kebaikan yang kedua. Pertama di kebaikan Allah, lalu datang upah. Upah di kemurahan Allah. Lain hasil dari gawian kita. Ini ternyata kita sekalinya. Nah, ini jadi kata Tuhan, walau wali di endingnya itu. Di finalnya ini nih, apa sama dengannya? Sekarang ini baru mau ngomong-ngomong, apa ini ya? Sebulan mau 30 hari aja. Kali gajinya segala macam ini berat. Pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Anak lima? Bini dua? Bermamai. 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 Padahal ada mesti, ada harus bermamai. Itu ujian aja. Ujian aja. Pada hubungan beres, itu kan milih. Jarang milih. Nah, kamu orang kedaras ya lo. Jarang isuk, jarang pulang, isuk, jarang pulang. Semunyak dah, banam. Memilihnya kan yang kurang dahari pak. Kurang dahari pak, zaman yang penjajahan dahari. Ayo, gue milih aja, ya. Makanan, banam. Isuk, banam pulang, banam. Tuh, banam dah, tatak-tatak, jadi sate. Sate gue milih ya lo. Maka itu jarangnya kita betul. Jadi Allah Ta'ala itu menguji kita. Sekarang kita ada tahan uji. Jadi orang itu ada tahan apil. Ada tahan diuji. Maka ilmu kita ini, yang sudah kita pahami ini, ada mengangkat derajat kita. Hanya sekadar batas kita orang beriman lawan Allah. Nah sedangkan orang yang orang-orang wali ini, orang-orang yang dicintai Allah itu, mereka tuh di atas iman. Di atas iman. Kenapa? Karena menyamar iman itu sudah berubah jadi kesaksian. Jadi bahasanya musyahadah. Mereka bukan hanya percaya, tapi melihat. Ini orang wali. Kalau kita mempercaya, ya Allah Ta'ala itu ada. Ya, kalau mereka bukan percaya, melihat. Melihat ini di atas dari percaya. Ya percaya Allah ada, percaya. Nah itu mungkin narannya. Yakin gak ada? Yakin. Menurut yakin narannya, melihat gak ada? Nah, orang wali sampai kepada melihat. Kenapa melihat? Allah membukakan hijab. Kenapa Allah membukakan hijab? Ini ada bisi kesungguhan. Nah, kesungguhan ini disebut mujahadah. Mujahadah melawan gejolak nafsu. Nafsu yang mana yang dilawan? Yang kepada hawa, kepada mampu. Maka beliau sudah kepada hawa dan mampu minta jatahnya. Apa jatahnya? Harus diubah. Jawa harus dipuji, harus dihormati. Nah, kalau orang-orang yang menjalani jalan yang lebih tinggi dari hanya sekedar beriman, inya beramal itu sebuah keniscayaan. Tapi inya kada mengharap lawan upah pujian makhluk. Itu sudah ditinggalkannya jauh sudah. Kenapa garang inya kada mengharap pujian makhluk sanjungan apalagi upah dan lain sebagainya? Karena inya kada bagawi jua. Kada bagawi jua. Orang kada memuji, kada menggeduhinya. Yang dipuji itu yang bagawi. Ada orang memuji, terharap tadinya. Oh, seorang masjid Al-Fatah nih, sembahyang misalnya, malam, masih musabar, 100 rakaat. Ya Allah, bagus kedua mamalakan, asal ikhlas, insya Allah bakar amin itu. Bukan ikhlas bakar amin. Alhamdulillah malam itu sabar
Kalau menggawe awal. Tapi itu toh tadi bila kita belajar sifat 20, amal kita ini jadi salah dalam pandangan Allah. Dalam pandangan makhluk jujur aja sudah. Bahkan makhluk bisa menganggap kita ini wali. Kenapa gerak? Saya salah saat dia. Orang mana kawat? Seorang kawat. Kalau timbul lagi kita ini gara-gara orang mana kita wali, kalau merasa wali kita ini. Merasa misi kelebihan. Itu salah sebenarnya. Maka sudah bila merasa misi kelebihan, kita ini sudah merasa misi kelebihan, itulah yang disebut ujub. Ujub itu bangga melihat diri karena ada berisi kelebihan. Maka ujub ini penyakit, membakar pahala amal ibadah kita. Yang 100 rakaat kita ada lagi pahalanya gara-gara ujub. Nah pertanyaannya, kenapa sampai ada ujub di dalam amal? Karena ini hanya sekadar beriman dan yakin kepada Allah, tapi kada sampai belum melihat akan yang meyakininya. Inya masih melihat kisah dirinya. Nah, ya, jadi kalau hanya sekadar beriman, tapi juga syukur. Ini iman ya Allah, syukurnya sudah. Cuma bisa kena di hatinya, ujub waktu bangun. Ujub itu tak pandang kisah diri. Pitnangan mana yang dipandang? Mampu, bawa, lebih isi kelebihan. Apa kelebihannya? 100 rakaat sunat. Apa kelebihannya? Rajin menuntut ilmu. Nah, apa kelebihannya? 47 baca Quran. Nah, maka seluruh amal-amal ini berbahaya juga. Mungkin kita kata bisa lagi sempat 20. Berbahaya juga. Maka haruslah kita tadi di samping mengimani dan meyakini, ada mujahadah. Ya, apa cara mujahadah hati pertama? Nah, amal ibadah niatnya satu, menghapus kisah diri. Kayak apa caranya? Lain jauhian kok. Nah, itu dulu caranya yang paling mudah dulu. Karena misalnya Tuhan menarik ya loh. Misalnya Tuhan menarik. Cuma langkah pertama kayak tadi. Lain jauhian kok. Tapi di bawah apa? Di bawah amal, jangan duduk. Lain gawe ilmunya. Lain gawe ilmunya. Duduk, tapi ini gawe juga. Bisa kata begawe juga sekalinya. Asli, kita begawe. Itu dasar-dasar asli. Duduk nanti pinah lah. Aku yang ada dalam si gawe ilmunya. Dasar bujur aja. Ya kalau ini harus cangkal orangnya. Cangkal beramal baik. Cangkal beramal baik. Ini orang-orang wali lah. Rahasia orang anak berdakwah mau jadi wali. Setelah inya mukmin mau takit kadanya. Setelah mukmin mau takit. Kalau mukmin mau takit, kalau inya belajar paham rata-rata. Berarti manusia nak itu asal paham belajar. Amun kada belajar, kada paham. Berarti belum lagi jadi manusia yang beriman sesungguhnya. Nah sekarang belajar, lalu paham mukmin mau takit. Selamat sudah. Tapi mau dicintai Tuhan belum lagi. Kalau selamat orang nenek, insya Allah masuk surga. Asal paham nenek. Nah, sekarang ada yang untung di atas pada selamat, ya Allah. Nah, siapa mereka? Nah, yang bermujahadah. Mau orang memberasi wisi, padahal wisi umum, lain wisi seorang. Dia mencari gawian-gawian yang nyata-nyata kada ada gajinya. Kadahulu orang menggaji di gawinya, tapi manfaatnya untuk orang banyak. Gawinya nak itu. Nah, ini latihan orang bahari. Ada imam-imam ulama besar bisa sapu di pasar. Padahal di seorang ada apa ada? Malatih hati. Waktu bahasa sapu, lain. Nah, itu caranya. Kadu usah bertapi-tapi, kadu usah bergemis-gemis, aneh pulang ya kalau. Tidak salah orang tapung lagi, gitu. Berasih, wisi umum, wisi masjid, ke apa kan? Jangan wisi tetangga. Jadi tanah pulang ya Allah. Nah, bersihi lain. Apabila lain gawian kita, kita adalah yang dipuji, adalah yang diupah. Berarti ini lagi gawian siapa? Gawian kurang. Nah, kurangnya mana? Kain aja dulu lurus dulu. Nabi akan kisah seorang sampai kepada tahapan bila orang memuji kita kada benar itu. Sampai ke situ. Bila orang berjalan, kita ada
tersinggung. Sampai di situ, apun kita dipuji, masa kehinduan banyak. Bila dipuji, mau gonol itu. Bila disanjung-sanjung, disindir-sindir, nah, gak tahu mana jawab kok ya. Ada aku yang kayak ini nih, gak tahu mana jawab. Itu kampung itu apa? Yang penyentang balanya tahu. Nah, lalu kakak itu tuh, ini dalung lagi nih, ada paham lagi nih. Atau misalnya bila orang menyambat yang ada bagus, kita tersinggung. Nah, benar ini. Berarti kan usah mencari siapa yang bergerui, hapus dari sendiri dulu. Kalau kita masih penyinggungan, kan usah mencari siapa yang bergerui. Hapus kisah diri kita dulu. Maksud hapus kisah diri, hapus juga kisah makhluk. Ada orang menyambat di kita, kita tersinggung. Karena makhluk ada kisah juga. Ujar orang nih, nyaman ini pangulir, nyaman ini pangalar, bisa dibujur di kita. Ya ada, kita ini alam pada pangulir, kadang kalau bagawi, alam pada pangulir. Ini menyabat pangulir itu masih muda, masih ringan, kadang kawan. Cuma jangan disambat, nyaman ini pangulirnya, bisa dibujur sekolahnya, sekolah ini sekolah. Jangankan mau lihat bergawi, gak ada kuatnya. Nah, kalau kamu kaya, kehakikat, lupur, ada usahanya. Gak boleh ingat, ya. Ini praktiknya, ya. Ini praktik, nih. Praktik setelah paham. Nah, kurang bahari itu, lagi cepat 20 setengah, ya. Gak boleh. Tapi paham dulu, gak paham. Kurang minta jalan, kayak apa praktiknya, pasti akan sendiri. Jadi wali. Ada tinggi-tinggi pelajaran kita. Yang penting Allah ridha. Nang kaya Imam Ghazali. Sumat di sini. Amalia kan jadi wali di sini. Banyak imam-imam nang kaya itu hari. Nah, maka caranya kita rajinan tauhirin, rajinan beramal, rajinan menolongi orang. Nah, cuma di hati tadi dipasang yang kita yakini tadi dipasang. Ujung-ujungnya dari hati masih tersinggung gak boleh, masih ketujuh dipuji gak boleh. Kita seorang yang melihat ini itu, kita seorang yang melihat itu. Nah, sambungannya membaca dulu penjelasannya ringan. Aku suapunya ya Allah. Sambungannya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wala misla lahu wala syibha lahu laisa kamitslihi syai'un. Ada perumpamaan dan ada yang menyamai sidir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Insyaallah pertemuan akan datang. Nah, pertemuan akan datang. Yang ini tadi biar nyatai oleh kan. Paham enggak ini ya, Pak?